kalau bulan minggu itu iya laporan ke kampung, kampung kita 3 juta. Iya, makanya aku heran kalau mahal banget. Tapi satu sih, kampung kalau menurut Eko karena rutenya kali ya agak iya. Lama-lama tuh beli gado-gado nih. Nungguin mulutnya, karena aku bantuin mulut. Itu yang punya si kakak ini kayaknya. Yang telat. Udah kan. Kalau mau ngantri dia. Ya. Ngantri banget. Yang di lapangan situ kan bukan di sini. Iya. Ada bukti loh. Pokoknya nanti kalau yang di rumah tadi diem aja, ya itu jadi gila. Seneng kayak bunda dia kan di rumah kayaknya juga kayak gitu. Sutu dia kan makannya kan gitu. Oh, mamanya mamaku. Mamamu? Iya. Duh, mamanya model apa ya modelnya? Keren loh jadinya loh. Ganteng banget. Mama ini model kayak apa mamanya? Ada tipe juga. Ah, mamanya model kayak apa? Ya. Yasi. Yasi. Ya. Belum? Di masih di rumah? Kenapa? Iya. Kata malam minggu ya. Emang dia di kasur. Ya. Ya. Itu ada Del, masa kamu gak ketemu mama? Aku lama bakal ngoteng sih. Itu berapa duit? Yang
mungkin lah. Jadi nyari kerja sih susah. Iya, tapi emang terkesian. Dia kan cuma dari Brasil. Oh, iya. Jadi mungkin dari itu. Ini lebih orang di Jisoo ni lebih mengaku sama kita. Kenapa ni mungkin lebih mengaku? Iya, Korea tu. Jadi itu yang berhubung. Kalau kau itu hotel. Iya, kemarin teman aku juga, aku kan jauh di sekolah, ada kelas.
Liburan sekarang masih ada kayak apa tahu? Berhenti, rasa semua instruktur lagunya itu mulu. Apa? Semua itu. Oh, semua instruktur lagunya itu mulu. Enak lagunya. Aina, Rere, terus Gurila. Tapi enak lagunya. Iya. Cuman yang kemarin itu si Mami Rere gaya baru ya, muter-muter. Itu namanya line dance. Oh, dulu sama Gurila itu selalu diajarin line dance. Kalau masuk ke senamnya di lapangan, cuma menurut aku bawa waktu lebih. Aku nanya berapa gerik? Gak koordinat. Emang? Mana aku kan gak ngikutin. Pusing doang yang ada. Itu sama kan waktu itu kan kita main sama si Akila. Yang sama Bilele. Buset, mereka muter-muter. Apa sih? Waktu itu kan main muka ini dengan Mama Bilele. Iya, buat makan-makan ya. Jadi pas di solo ada yang senam, ada yang senam. Iya. Oh, jangan sanggar. Iya. Ternyata senam di permakan. Iya. Di senam permakan. Aku set mereka muter-muter kayak. Itu koreonya udah koreo, rendikas koreo sama merere. Atau set ini mah kalau kita lakuin. Makanya kalau di tempat si pembuka dikasih koreo, besoknya kalian mau senam. Dulu Aina
banget gitu soalnya. Makanya aku request sama Aina, Mbak Aina, kalau bisa ini ya, jangan yang ribet-ribet, mama sendiri gak yang mau. Pas udah gak ribet, banyak yang mau nulis Aina. Jangan kan itu komen ada ini. Nah, komen itu enak, aku bentuk-bentuk. Iya, aku juga suka tahu kok. Dia nanyain lagi tahu. Makan dulu. Aku bingung nanyain lagi. Cek dokter gak ada ya? Iya ya, ini cek dokter dulu. Oke. Konik. Kon. Sendok sama piring buat kamu. Udah enggak usah piring. Makan pakai kerupuk aja enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Nah, ya. Makan yuk. Katanya mau ngapain, Mbak? Katanya mau fashion.
mukanya dia apa itu loh, yang itu yang kecil iya. Inces. Aku panggil Inces kalau di sana. Inces ya. Inces dari salam gitu. Artis dari salam itu. Kalau dia rame. Jadi malah nih kembali kan kata dia aku mau moto. Katanya, ikut sama gue. Pas dia udah kaya, berdua kan begini. Kata saya, kata lu di kamera, lu jalan masuk. Kata dia, ini PA. Dia udah kaya. Dia udah kirimin mulu kalau videoin. Dia mah, ih si PA, kata dia gue mah udah kaya. Siapa ya? Bu Herni yang pemberi. Bukan yang punya itu yang mabuk kan? Baru dia cerita tentang kisah dia masih kecil, sambil nangis. Jadi Maji Jaria yang di sini penggaul itu yang punya apa namanya dia tim ikutin nangis. Maksudnya apa dia jadi nangis? Cerita masa kecil dulu, saking susahnya ya, maksudnya kan apa yang ngurusin nenek, anaknya kawin lagi, bapaknya ninggalin emaknya waktu masih bayi. Jadi dia ngurusin neneknya. Kalau mau jajan aku lihat sama orang, cukainya gimana, gitu apa-apa, gitu. Itu beli bakso aja yang dibeliin, itu pun ditusuk baksonya. Terus pukul-pukul lama banget baksonya biar barang-barang temen gue yang dimakan. Jadi dia sendiri ke bawah. Terus makan kue lapis dan beli saking gue pengen. Rasanya kayak belum hidup pada dia. Pokoknya itu saya bilang
ganti rumi ke apapun. Udah kayak orang tua. Eh, sekarang apa? Itu gua. Karena dari bayi saya tinggal dengan dia. Dia ngurut. Itu kayak tinjet tuh mau sekolahan sampai usia tinjet dan sampai susah. Masih ngalamin kan makan jagung. Terus mau makan permen. Lihat orang pada jajan permen. Temennya dibuang sama dia, diambil lagi dia cuci ke tegera. Mau nonton TV kayak diusir gitu sama tangga. Iya, mau nonton TV bisa ditekan aja. Iya. Biasanya begitu juga, kayak mau mandi, eh, diem lagi, ini sampai istri.
mandi baru ditetap. Iya, saya lagi duduk mau makan. Saya digendong. Terus pas dulu ditetap buat makan. Diambilin sama dia nasi. Jadi saya kayak udah bisa sendiri gitu. Aku sih aku udah mau pergi. Gitu. Lah ya emang udah balik lagi. Kan nanti balik lagi juga bulan. Tapi kan aku mau pergi lama. Gitu. Apalagi kalau saya kan punya anak.